Oh ya Mas, dari mana tadi Mas? Jamba Musik ya? Ya, di Jamba Musik. Ya. Ini ada mbak-mbaknya ya. Siapa tahu view-nya naik. Oke, kembali lagi di channelnya Pak Asma Wimawi. Jadi hari ini kita ada namanya Grebek Raket. Nah, Grebek Raket kali ini kita ada namanya nyari-nyari raket ya, yang mungkin keluaran terbaru atau terlama ya. Di sini ada raket turbo charging 7 2 TF. Nah, ini punyanya Mas. Aslinya sih punyanya Ono yang lagi main. Cuman kita sama Masnya ini aja lah. Ini gimana Mas? Secara pemakaian ya, untuk secara pemakaian dulu. Apa spesifikasinya dulu dah, dari spesifikasinya? Spesifikasinya yang pertama itu untuk beratnya, beratnya itu sekitar 86 gram. Nggak terlalu berat untuk pemain depan sih. Kayaknya ini recommended untuk semua pemain, baik pemain depan atau pemain belakang. Ah, berarti untuk double single bisa? Bisa. Oke. Jadi ini buat pemain double single bisa. Dan untuk senarnya sendiri pakai senar apa Mas? Yonex BG66. Ini tarikan berapa? Tarikan 29. Tarikan 29, kenceng ya ini ya. Tapi tarikan maksimalnya 30. Maksimalnya 30. Ini manual apa digital? Manual. Manual. Oke, manual. Nah, ini untuk harga ya. Kalau dari harga biasanya menunjukkan bahwa raket ini adalah raket ori. Nah, ini harganya berapa kalau turbo charging ini? 1.100. Oh, 1.100. Ini harganya berarti turun ya. Dulu padahal mahal loh ini. Hampir 1.5-an. Ya recommended lah untuk. Berarti ini recommended ya. Mahal. Tapi kualitasnya udah mulai bagus. Iya, emang kalau raket mahal itu kualitas bagus, Mas. Gak ada raket mahal kualitas jelek. Ini Lining ya. Ini enggak terlalu mahal sebenarnya. Kalau untuk ukuran 1 juta raket. Oh, ya. Masih mahalan ini ya, yang Astro ini ya. Oh, masih mahalan ini. Harganya masih separuhan. Ini masih mahalan ini Astro. Masih paling bagus. Oh, jadi kalau untuk Astro, spesifikasi harga masih mahal Astro. Tapi ya, kalau untuk permainan gimana? Sama ya, aja enak. Astro lah. Oh, tetap Astro. Tapi kok kalau main kalah terus sih, enggak pernah menang. Kita. Oh. Ini loh yang kalah terus di video nih. Ayo beli, jangan lupa recommended buat kemungkinan sih gajian saya beli juga ya. Oh iya iya. Buat iya, koleksi. Koleksi. Selain Yonex saya harus punya Lining juga. Lining. Berarti untuk kanu ya cadangan lah ya. Ya. Tapi yang utama buat pemakaian Yonex. Tetap Yonex. Oke Yonex. Wah ini punya siapa ya? Mas. Oh Mas ini Mas. Punya sampean? Iya. Oke ini ada juga Lining GeForce LED 3800. Ini harganya berapa Mas? 340. Enteng ini ya. Enteng. Spesifikasinya ini enteng banget ya. Ini sekitaran 4U lah ya. Jadi buat pemain double untuk flashing-flashing apa defend enak lah ya. Nah, ini hari Minggu ya. Hari Minggu lumayan ramai. Lumayan. Tuh ya. Ini pemain kalahan nih loh ya. Nih. Yang sering kalah di video nih ya. Ini kalah terus kalau main enggak pernah menang. Makasih ya Mas. Sebenarnya banyak banget yang pakai Lining di sini loh Mas. Aslinya peminat Lining itu benar-benar bagus untuk pemasaran. Karena harga Yonex itu ibaratnya sekarang kalah jauh untuk Yonex pemasaran ya. Nah, ini nih Mas Bara nih. Coba Mas ini Mas, udah main? Udah selesai. Udah selesai? Belum. Nah, ini Winstrum 76 nih. Winstrum 76 nih harga 850. Ini speknya 4U. Berapa? 85, 850. Saya beda aliran sama Bara. Oh, gitu. Bara aliran Lining, saya aliran Yonex. Oh, gitu. Tapi kalah terus sama Lining ya? Enggak, oh, enggak, iya. Enggak ada kalah-kalahnya. Oh, gitu. Ini Iya. Ini Winstrum 76, guys. Ya, raket original. Nah, ini ada 4 warna, sebenarnya. Ada warna. Ini warna yang paling bagus nih. Benar-benar warna yang paling bagus yang ini nih. Ini warnanya pink, putih, biru. Nah, ini kombinasinya cocok sekali ya. Kayaknya ini kombinasi untuk penggemar K-pop kayaknya. K-pop. Emang K-pop dari Cina. K-pop dari Korea kan. Pink-pinknya soalnya.
Oke. Ini benar-benar ini pakai apa sih sebenarnya? Oh, Yonex BG66. BG66 kayak gitu. BG66 biasa. Tapi kalau yang enak yang kemensring itu yang Brilian tuh. Brilian itu kemensring banget kalau ditarik kencang buatannya ting ting gitu. Beda dengan yang ya, yang apa? Yang Ultimate. Okay. Ini juga. Ah, ini ori juga ya. Tadi punyanya Mas Bara itu ya. Dia raketnya enggak ada yang KW loh, guys. Itu raketnya ori semua. Dia itu sekarang lagi berat mengembar lining. Dia pas kemarin beli apa namanya? Tas. Enggak, kemarin dia beli Mizuno yang apa? Yang speed flick itu ya. Patah. Dia patah raketnya. Karena dia tenaganya tenaga giant. Ya, tenaganya tenaga besar dan mungkin dia nggak sesuai dengan tarikan yang dianjurkan ya. Bisa lebih dari, biasanya kan kalau raket mahal itu tarikannya nggak ada yang kenceng loh, kecuali untuk pro player yang emang sudah ditentukan pemakaiannya. Oke Mas Rudy, jadi kapan mau beli? Duh, nanti kalau gasin lagi ya, kita belinya di Pro Champion Sunspot itu ya, recommended. Kalau yang deket Sunspot, kalau yang jauh Jakarta Pro Champion, kalau yang deket itu Cikarang Sunspot. Ingat, jangan pernah beli barang KW. Malu. Malu ya, malu sama gajian. Gajian kalian tuh gede dari PT loh, guys. Terima kasih ya. Oh iya, ini bapak-bapak yang semangat olahraga. Ini calon anu polisi ya. Ini raketnya bagus-bagus loh. Kemarin bapak beli lining yang baru mana, Pak? Iya. PSA. Itu raket lama, Pak. Oh, dekat lama. PSE. Liningnya enggak dibawa, Pak? Liningnya enggak. Oh, sama ibu ya? Iya. Ya, pemakaiannya buat ibunya dia. Kok ini di kayak giniin, Pak? Maksudnya apa, Pak? Patah apa gimana? Itu mereknya biar enggak kelihatan. Oh, biar mereknya enggak kelihatan. Ini gede banget ya safnya ya. Ini kalau orang rata-rata. Oh, udahan mau main. Pak. Ya, gajal. Jadi yo. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ya, Pak Aspol.